Panduan Spiral Abyss udah reset, ini yang floor 12, lantai 12 ya, ini 4.2. Barusan reset, kita udah sampai lantai 12, kita cek musuhnya ya semua satu-satu. Oke, ini party yang tersedia di akun ini. Ruang 1, party 1 itu ada Riftwhound yang mana dia itu elektro dan dia bisa nguras darah. Tapi lu pakai elektro juga nggak masalah sih, tapi nggak disaranin karena dia bakal apa loncat-loncat cepet banget, bakal susah di-kill. Terus ada Pyromech Abyss, dia ada shield pyro yang harus dihajar pakai hydro biar shieldnya rontok, pakai hydro ya biar lebih cepet. Ada Overgrown Breacher, ini kayaknya bakal dibakar aja sih biar lebih cepat, atau pakai elektro pun bisa ya. Terus ini ada Lector Vetomless ya, dia juga nge-seal dan dia bisa ngurangin darah cepat banget. Di sini lo udah harus pakai hydro buat ngerontokin dua seal ini, dan lo harus pakai heal. Dan di sini ada Dendro sama Chul ya, dia bisa ngerontokin darah lo cepet banget kalau dua elemen ini gabung jadi satu. Jadi Dendro sama Pyro, dia bakal nguras darah lo cepet. Jadi lo harus pakai Hydro sama harus pakai Heal ya. Kalau Seal di sini rada gak ngaruh karena dia bakal ngerontokin lo dari dalam. Jadi pakai Seal gak ngaruh di sini. Terus yang ruangan kedua ini di sini kayaknya ini free ya, bebas mau pakai party apapun terserah. Dan ingat kita di sini ada buff blessingnya juga ya. Buff blessingnya itu kalau HP naik turun. Jadi cocok sama karakter yang HP-nya naik turun ya, bertambah atau berkurang dia bakal meledak di situ. Balik lagi ke sini. Ini bebas mau pakai apapun. Terus di sini ada lektor lagi, abis lektor api. Ini bakal susah banget kalau emang lu nggak ada hydro. Jangan dipaksain, harus wajib bawa hydro di sini ya. Ada pyro slinger bracer, ini kayak sniper itu ya. Dia juga ada shield pyro, jadi harus dihantam pakai hydro lagi. Terus ini ada kayak lagi Dancing Thunder sama Fairy Knight. Ini yang kayaknya biasanya harus kita kill bebarengan ya. Jadi sediakan healer sama hydro. Party 1 wajib healer hydro. Terus kita loncat ke party 2. Party 2 ada Matrix, di sini dia bakal nge-reveal diri dia. Bakal lebih cepat kalau lo pakai Dendro sama Electro ya. Lo pakai Dendro sama Electro di sini buat DPS-an lo bisa main spread, lo bisa main aggravate. Terus ada Jet Plume Terror Shroom, di sini dia ada res Dendro kenceng banget. Jadi kalau lo hit pakai Dendro dia bakal ketawa-tawa. Tapi kalau Dendro lo kenceng tetap aja dia bakal rontok. Dan di sini bisa bebas pakai apapun ya. Bebas pakai apapun, lu bakar juga boleh. Misal lu bawa api-api hutau atau siapa, boleh lah bebas. Terus di sini ada Icewind Sweet Dears of Coppelia ya. Ini kayak kemarin sama aja. Jadi ya. Yeah. Jadi jangan pakai hydro. Kalau hydronya nge apa namanya? Nempel di badan lu, lu bakal beku-beku. Jadi biasanya yang beku itu kayak si siapa nih? Shinkyu ya. Biasanya orang pada pakai Shinkyu tau-tau beku aja. Ini gampang lah ya, ini gampang. Bebas asal jangan pakai Cryo sama Anemo karena res mereka juga gede. Kita coba ya, kita coba. Ini pertama kali. Kita pakai tim yang kayak gimana? Yang kuat aja lah ya. Yang sama kayak tadi, ini ada Novilet. Ini wajib banget kita pakai ya. Biar lebih asik Novilet tuh ditemenin sama Viridescent Venerer ya. Biar hydro damage-nya nambah dan juga dia itu apa ya? Dan dia juga ngasih sisi ke musuh juga. Misal dia ulti lempar skill E, musuh bakal kayak bengong, kayak sisi lah ya. Crowd control bagus banget di dia. Terus tadi kan butuh healer ya kan? Tadi butuh healer. Di sini ada Furina juga, bisa di
pakai. Kalau misal lu nggak ada Furina, lu bisa sebetulnya dia solo aja udah bisa ya, cuman di sini gue ngasih guide aja, ya udah pakai pakai healer aja. Di sini ada Diona, dah Diona. Diona sinergi bareng si Novilet. Novilet butuh seal, Diona bisa ngeheal juga ya kan. Kita pakein Diona aja ya. Kita pakein Diona aja dan buat sinergi karena siapa? Novilet butuh hydro lagi tambahan ya. Ya karena ada Furina ya udah pakai aja lah Furina di sini. Kayaknya ini kombinasi yang lumayan oke. Terus yang kedua tadi ya, partinya tadi kan wajib banget pakai elektro sama dendro ya. Kita kasih elektro sama dendronya, tadi udah gua siapin, ada Vessel, ada Cookie juga. Jadi ada Baizu juga. Kayak gini, ini yang pengen gua pakai. Biasanya Cookie-nya gua set ke Artifact Paradise buat hanya buat ke Hyperbloom. Tapi sekarang karena kita main Aggravate sama Spread, gua ganti artefaknya, gua ganti ke Gilded karena itu yang gua punya dan Gildednya biar nambah Aggravate-nya dia. Di sini tugas Baizu buat ngeheal juga ya. Ya dan tadi ada naik turun darahnya ya kan, di sini nggak ada, di sini cuman ada si Cookie yang naik turun darahnya, jadi bakal meledak juga ke musuh ya kan. Ini tugasnya Vessel buat main Aggravate. Kayaknya ini udah cukup dan kita gaskan aja, kita coba dulu ya. Elemental skill damage karakter 20. Ah ini pakai paling paling rame banget nih. Party 1 ini paling rame banget, musuhnya banyak banget, campur aduk. Asal ada hydro, ada heal, oke lah ya. Kita pop dulu, kayaknya nggak ada trik yang aneh-aneh ya. Nggak ada trik yang aneh-aneh, tinggal pertama kayak gitu aja. Terus nongol lagi. Nah, ini yang Rebound. Kita semprot-semprot aja kayak gini. Ulti aja, jangan lupa sukros, masuk Viridescent ya. Biar damage-nya si Novilet itu nambah. Oke, belum mati juga. Ya udah ulti aja lah sekalian. Dan ini ada dendro-dendroan tadi ya. Oke, ini gua langsung lempar heal-nya, Furina juga masuk. Ternyata musuhnya juga beku karena ada si Diona, kebantu banget. Oke, kayak gini kita fokus saja ke musuh yang belum mati. Jangan lupa Diona juga harus di apa namanya? Dinyalain terus ya. Ya dia dapat energi juga, kalau nggak gitu bakal repot. Nah inilah enaknya kalau kita udah ada apa namanya healer, udah ada hydro, jadi semua bakal jadi gampang. Oke, ini agak lama ya, tapi nggak apalah. Kita di sini ngasih guide aja gitu, mekanismenya tuh kayak gimana. Oke, lanjut yang party 2. Ini ada Matrix ya tadi. Ini ada Matrix. Kalau nggak salah jangan di pop dulu. Kita biarin sejenak. Mungkin Baizu bisa masuk dulu. Habis itu ultinya Vessel, Cookie-nya juga masuk, ini juga masuk, baru Tignare, CA satu kali ulti, baru CA lagi. Oh, ternyata dia udah kabur aja. Musuhnya ada di mana? Oke, di situ tembak. Oke, musuh bakal langsung kenop kayak gini kalau ada dendro sama ada ini ya. Pas dia ngilang itu harus dicampur dua elemen itu, dendro sama elektro, baru dia langsung kenop. Nah ini kelihatan ya, nah, dia kelihatan kayak gini harus kasih dendro, dia bakal kena.
Oke, waktunya lumayan ya, nggak terlalu lama. Percobaan pertama dan berhasil. Kita lanjut ke party 2, kita dapat damage elemental berskarakter. Boleh. Musuhnya apa tadi? Yang banyak meka-mekanya itu ya. Mekanya banyak banget. Ini langsung di pop aja si Furina. Lokasinya di... untung aja ada Supros juga. Furina udah ada OV, langsung masuk ya. Ini pakai freeze-freeze gini lumayan juga sih, maksudnya biar gak kabur ya. Oke, masih ada droplet. Furina masuk lagi, OV, jangan lupa kasih Fury DSM ya. Ambil nge-heal juga, tembakin aja. Mana musuh? Oh, di belakang ternyata. Oke, Furina masuk lagi, tahu-tahu udah full aja. Ini kayaknya artefak belum gua ganti, ini masih pakai artefak ER ya Furina. Jadi makanya kelihatan kayak rotasinya cepet ya. Oke, dia beku, harusnya beku lagi satu kali, oke. Yang sana kenapa nggak datang ke sini? Jauh banget, astaga nih, cuma diem doang dari tadi dia di sini. Ini yang harus dikejar ya, ini yang harus dikejar. Karena dia tuh nggak ngejar. Oke, lanjut ke bagian... Party 2. Ini Jet Plum itu ya sama yang kayak gue bilang tadi, res dendronya tuh gede banget asli. Gue nggak tahu ini kuat apa enggak. Ini ngandalin cookie skill ulti sama Fizzle ya, aggravate-nya. Dan tentu dibantu sama Beizu karena dia pakai Debut of Memories. Oke, semoga lancar jaya nih. Wah, dia ngamuk-ngamuk gak jelas. Masuk lagi Fizzle, ultinya juga masuk, oke. Lempar S-skill. Tuh pake Gilded ya si Cookie, jadi damage-nya berasa. Masuk lagi Cookie ngedamage. Ada ulti, tembak aja, damage-nya kecil banget deh tuh asli. Ya karena res dendronya itu horror sumpah. Res dendronya tuh gede banget. Jadi berasa melempem kayak gini. Tapi aman lah ya, timingnya aman. Kita bisa sambil ngumpulin apa, energi ya. Beizu sekalian energi. Oke, nggak ada masalah, kita kelarin aja. Oke, kita hit dari belakang ya. Pakai nggak tahu Furina bisa apa nggak. Tapi kayaknya nggak perlu di hit ya, kita langsung ke belakang, musuh bakal nempel harusnya. Oke. Furina masuk. Oh, udah ada ulti kah? Belum. Lumayan ya ledakannya dari Blessing. Buff Blessing yang meledak-ledak itu gila banyak. Oke, Furina udah ada. Kita panggil aja. Fury desanya campur aduk. Gua nggak tahu kena yang mana. Pokoknya hajar aja ya. Oke, kita harus di pojok gini. Pilih salah satu, entah itu kanan, entah itu kiri. Jangan lupa pakai shield. Healing ya, jangan lupa, itu penting juga. Ini gua pop aja si Supras. Furina masuk sambil pakai ulti. Healing masuk juga sekalian. Oke, tembak.
Oke, okay, musuhnya beku, masih ada ulti. Lancar aja ulti. Kena ledakan ya. Meskipun musuhnya beku, tapi tetap dia bisa nyerang ya. Oke, okay, musuh udah mulai pakai shield. Jangan lupa, ini bahaya banget ya. Ini bahaya banget. Harus pakai yang namanya heal ya. Ini gua switch dulu ke heal. Karena Diona healnya kayak gitu ya, jadi aduh gimana. Oke, okay, kita tembak aja ya. Gimana biar bisa survive aja di sini lebih penting ya. Oke, tembak aja lagi. Agak lama ya. Tapi nggak apalah. Yang penting selamat di akhirat ya nggak? Ini lanjut ke party 2. Wah lupa musuhnya apaan tadi. Yang terakhir ya. Oh, yang Coppelius ya. Oke. Okay. Gak tahu nih bisa kelar apa enggak, kita coba aja ya. Untung mereka nggak ada rest dendro juga ya. Jadi di sini kayak harus jaga jarak banget ya, biar kita nggak terluka. Oke, okay, masuk. Oh, pistolnya masih. Cookie-nya masih cooling down. Oke, okay, masuk aja. Lempar lagi. Ada ulti. Ini agak susah di sini ya. Oke, okay, kalau mereka udah 3 kali gitu, mereka bakal stop ya. 3 kali muter-muter biasanya tuh. Oh, salah combo gua. Harusnya gua skill cut dulu. Oke, tipis ya. Percobaan pertama lumayan lah. Eh, dan udah full star. Ini gua tunjukin juga build-nya mereka. Tadi siapa aja gua lupa. Tim 2 ya, ini ada tim 2. Jadi cookie-nya itu gua ganti yang biasanya pakai Paradise, sekarang pakai Gilded. Tadi dapat tambahan crit rate juga ya di party di chamber 3 ya. Ini senjatanya, ini artefaknya gua tunjukin cepet aja. C1 ya, terus ada Baizu tadi. Dia udah C2 kebetulan, ini artefaknya di wood. Senjata terus ini juga tadi ada ini juga ya. Tiknari ini beda sama artefak yang kemarin gua pakai, udah gua ganti. Lebih bagus, kritikalnya lebih stabil. Terus ada vessel tadi ya, ini ada vessel. Ini artefaknya tadi pakai Stringless R3. 125 ER. Terus party 1 ada Furina tadi ya. Ini kebanyakan ya tadi, karena ini gua cepet-cepetan aja. Ini yang bikin banyak, biasanya gua ganti ER-nya over ya. Jadi kalau udah 2 Hydro harusnya pakai 200-an aja, yang 200 lebih. Novilet ya, Novilet ini C0, ini artefaknya, senjatanya masih proto juga. Ini crit rate-nya 40 tambah Hunter ya, jangan lupa. Terus tadi gue pakai Diona-nya healer. Ini buat heal sama shield tadi ya, biar gak hangus kebakar. Ini artefaknya. Dia C4, nih talentnya kayak gini. Terus yang satu ada Sucrose, lumayan buat sisi-sisian ya. Buat nambah damage, siapa tuh, Novilet juga tadi. Ini pakai Viridian Venerer, dia Sakri. Oke, okay, gitu ya. Udah selesai semua guide-nya, gitu aja. Kalau ada yang mau ditanyain, lempar aja di komentar, oke? Okay? Jangan lupa di-subscribe.